Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Muslimin rahimakumullah. Marilah kita ini senantiasa banyak berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah atas semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya ini. Mulai dari nikmat yang mungkin dianggap sepele atau ringan atau kecil, sampai nikmat Allah yang tidak ternilai, yaitu ketakwaan atau petunjuk yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah pilih. Kenapa orang-orang yang mendapat petunjuk itu dikatakan orang-orang yang terpilih? Kalau kita kembali membaca hadis dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah itu membagi-bagi adil dalam urusan rezeki semua makhluknya. Yang hewan, ya manusianya. Kalau manusia yang iman, yang kafir. Yang iman, yang musyrik. Makhluknya namanya manusia yang banyak bersyukur, yang kufur. Semuanya diberi jatah rezeki masing-masing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bagi rata. Dalam urusan rezeki Allah kasih semuanya. Ya, jadi tidak cuma untuk orang-orang yang beriman saja yang diberi rezeki, tapi orang-orang kafir pun tetap diberi rezeki oleh Allah. Nah, akan tetapi kalau kita lanjutkan dari pembacaan hadis tadi, kalau dalam urusan agama, dalam urusan al-Islam ini, Allah hanya memberikan tawaran yang istimewa kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian rahimakumullah, tentunya kalau kita melihat atau kita menyayangi seseorang dan kita mempunyai sesuatu yang istimewa, tentu itu akan kita sisihkan, akan kita sendirikan untuk kita berikan kepada orang yang kita cintai. Itu wajar. Logika manusia akan seperti itu. Orang yang dia cintai akan diberi sesuatu yang istimewa. Gitu. Maka Allah juga begitu, bahkan lebih dari itu. Allah ini hanya memberikan petunjuk, menawarkan petunjuk al-Islam, ketakwaan ini hanya kepada orang-orang yang Allah cintai. Maka ketika seseorang itu diberi petunjuk oleh Allah, diberi kesehatan, dia bisa bersyukur dengan kesehatan. Dia gunakan untuk baca Quran. Dia gunakan untuk berangkat ke masjid. Dia gunakan kenikmatan tangan, kenikmatan harta, kenikmatan penglihatan untuk beramal baik, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hartanya dia berinfak, mencari ridho Allah. Digunakan untuk sedekah, digunakan untuk sedekah jariah, digunakan untuk membantu fakir miskin, digunakan untuk menyantuni yatim piatu, membantu orang-orang yang jumbo, dan yang seterusnya yang baik-baik. Ini contoh bahwa orang diberi nikmat oleh Allah, orang diberi sesuatu yang istimewa yakni Al-Qur'an ini hanyalah mereka yang Allah pilih. Gitu loh. Jadi beruntung sekali manusia-manusia yang mereka itu dipilih oleh Allah, karena orang yang dipilih oleh Allah berarti Allah cinta kepada dia. Apa mungkin toh, Pak, Bu, kita memberikan sesuatu yang istimewa kepada orang yang tidak kita cintai?
sangat tidak masuk di akal nih. Tentu kita akan memberi mau hadiah punya dua orang anak putra. Kalau dituntut adil, sama-sama diberi. Satu dibelikan sepatu, ya satunya juga dibelikan sepatu. Bukan berarti sepatunya harus dengan ukuran yang sama. Sama-sama diberi, adil. Kakaknya diberikan sepatu, adiknya diberikan sepatu. Bukan yang namanya adil seperti anggapan orang banyak. Yang adil ya kudu rata. Yang sijine diwenehi loro ya sijine kudu diwenehi loro. Lah sekarang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, podo-podo leh ditukoke sendal. Masih kakake apa Mbak Ayune sendale nomor 10, adike nomor 5. Carane adil nopo ditukoke sendal nomor 5 loro-lorone? Nopo loro-lorone ditukoke sendal nomor 10? Lah nggih mboten cocok ta ngoten niku. Mboten pas. Adil itu sama-sama diberi. Tetapi kalau dalam urusan rasa cinta, kecenderungan seneng gitu ya, itu orang tidak akan pernah bisa adil. Mau kepada istrinya yang punya dua istri, mau kepada anaknya yang punya lebih dari dua anak, atau kepada yang lainnya, tetap ada kecenderungan aku luwe sayang karo putuku sing iki, karena dia punya keistimewaan. Tapi kalau sama-sama diberi, diberi dua-duanya. Nah ini juga kurang lebih gambarannya bagaimana Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang Ar-Razzaq memberikan rezeki, membagi rezeki kepada semua makhluknya, yang manusia ya hewan. Yang manusia dikasih rezeki semuanya, dikasih kesempatan, dikasih fasilitas, dititipi harta. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, harta itu titipan. Diberi nikmat kesehatan, kesehatan itu titipan. Sehat gigi apa pilih sakit gigi? Bapak Ibu, saudara, saudari sekalian rahimakumullah. Diberi encok sehat wal afiat atau lebih pilih sakit encok? Diberi mata sehat tanpa ada alat bantu kacamata atau pilih alat bantu dan pakai kacamata? Tentu orang akan pilih yang natural, yang alami, tidak perlu pakai alat ini, tidak perlu pakai alat bantu berjalan, alat bantu didorong dan yang sebagainya, tidak perlu. Ini loh Allah kasih, tapi dalam urusan agama al-Islam ini, dalam urusan ad-dinu al-Islam ini, Allah hanya memberikan kesempatan yang istimewa ini kepada hamba-hambanya yang Allah istimewakan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kalau kita diberi kenikmatan kesehatan, bisa berjalan ke masjid untuk sholat 5 waktu, insya Allah itu tandanya orang baik dan dicintai oleh Allah. Faman a'tahuddin faqad ahabba. Dalam hadis itu dikatakan barang siapa, siapapun orangnya yang diberi hidayah oleh Allah, itu pertanda Allah cinta kepada orang itu tadi. Allah istimewakan kepada orang itu tadi. Allah menaruh hati kepada orang itu tadi. Nikmat apa lagi? Kaki sehat, sergap neng masjid. Lisan sehat, sergap gue maca Quran. Pandangan penglihatan sehat, sergap dinggo maos Qurani ayat-ayat suci Al-Quran. Duit-duit dititip Allah amanah, sergap duitnya disodakoke nggo bangun masjid dan yang seterusnya. Diberi titipan Allah, pangkat, jabatan, dia gunakan jabatan itu sebaik-baiknya untuk menegakkan aturan Allah Subhanahu wa taala. Rakyatnya dia pimpin dengan sebaik-baiknya, rakyatnya dia arahkan untuk memahami dinullah al-Islam, rakyatnya dia pimpin, dia jaga agar tidak melanggar larangan Allah, agar tidak melanggar suatu perbuatan yang menyebabkan Allah murka sehingga Allah mendatangkan azabnya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian rahimakumullah, sekarang kalau kita baca surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, rangkaian ayat 53 sampai 50 sampai 61. Rangkaian ayat 53 sampai ayat 61. Yang pertama dalam surat Al-Mu'minun surat yang ke-23 ayat 53, Allah berkalam, a'udzubillahi minasyaitonirrajim fataqattu amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ini modelnya sifatnya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang mereka itu memecah belah agama mereka sehingga menjadi bergolong-golong.
agama Islam itu kan cuma satu, ad-dinu ad-din indallahi Islam, innad-din indallahi Islam. Din yang diakui dan diridhai oleh Allah itu al-Islam ini. Al-Islam itu yang mana? Al-Islam adalah agama yang dibawa, yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah-sunnah beliau. Itu Al-Qur'an yang sebenarnya. Artinya apa? Kalau ada orang ngaku agama Islam tapi aturan yang tidak dipakai tapi aturannya tidak pakai Al-Qur'an, tapi perbuatan sehari-hari menyelisihi hadis-hadis Rasulullah, oh bukan al-Islam yang dimaukan dalam Al-Qur'an ini, gitu loh. Maka orang-orang yang mereka itu memecah belah, terus kemudian mereka akhirnya berkelompok-kelompok. Di kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D dan seterusnya. Yang kelompok-kelompok ini apa? Merasa berbangga dan merasa benar sendiri. Yo sing melu kelompokku ya, sing paling apiknya kelompokku. Sampai-sampai juga banyak terjadi kalau ada jamaahnya, pengikutnya yang keluar dari kelompoknya dianggap murtad. Nah, ini contoh. Ayat ini mengingatkan fataqattu amrahum bainahum zuburan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Orang-orang yang mereka itu memecah belah dinullah al-Islam ini sehingga mereka berkelompok-kelompok. Yang namanya kalau sudah berkelompok-kelompok akhirnya mereka tidak berada pada aturan Allah yang sebenarnya. Lantas mereka berbangga kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kelompokku sing paling bener, salat kok kaya ngono, sing bener iki ngene. Ngaji kok nang jamaah ngono ya, ngaji ya kudu melu jamaahku. Sing nerangke ustaz kono wegah, aku yen sing ora nerangke ustazku aku wegah ngaji. Lho, ngeten iki masuk dalam pengertian kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan ini sifatnya orang kafir, sifatnya orang musyrik. Ngaji itu kepada siapa saja, ulama yang betul-betul ngerti Al-Qur'an. Betul-betul ngerti hadis. Jangan apa istilahnya menjadi kelompok orang-orang yang memecah belah yen sing sing ustate ngajar dudu teko ustad-ustade daerah gelem. Kalau boleh tanya ilmiah secara diskusi, loh Al-Qur'an yang mana yang menyuruhkan kayak begitu? Kalau boleh kita baca hadisnya, ribuan hadis, sampai 6000 hadis dalam hadis kitab Sahih Bukhari dan hadis-hadis yang lainnya. Hadis yang mana yang mengatakan dan mengajarkan kita seperti itu? Oh, ngaji kok pilih-pilih ustad. Ini ustad B, wah sing ustad B jamaah C wis ora sida melu ngaji. Yang ustad C jamaah B wis ora sida melu, lha apa? Lah sing ngajar dudu ustad kok. Dalam sikap sehari-hari, yang sing salam dudu jamaah ora dijawab. Ngaten iki lho. Assalamualaikum. Iki sapa dudu jamaahku? Lho, yang nyuruh beda-bedakan salam kudune kanggo jamaahku dudu liyane iki sing ndi? Pak, Bu, yang mana? Itu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afsus salam la tadkhulul jannah. La tadkhulunal jannah." Hei kalian wahai sahabatku, wahai umatku, kalian enggak mungkin masuk jannah. La tadkhulul jannah. Hatta tu'minu, sampai kalian mau beriman. Mau masuk jannah, kuncinya iman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan iman kalian ini tidak akan sempurna, orang bakalan sempurna. Hatta tahabbu, sampai kalian mau saling menyayangi sesama saudara muslim kalian ini. Itulah. Ala adullukum, awala adullukum, tidakkah kalian mau aku beritahukan ala syai'in terhadap suatu urusan, satu perkara, satu amalan. Idza fa'altumuhu tahabbabtum. Kalau kalian mau mengikuti saranku ini, mengamalkan ajaranku ini, tak jamin tahabbabtum, kalian akan saling menyayangi, saling tegur sapa, saling menjawab salam. Tidak beda-bedakan iki sing ngajar dudu ustadku, iki sing ngajar ustadku, ndak akan beda-bedakan itu. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang diwasiatkan oleh Rasulullah, afsus salam. Kalian ucapkan salam, kalian tebarkan salam. Sekarang kalau kita melihat dari hadis ini menerangkan kalau kalian ingin saling mencintai, saling menyayangi, ya, sehingga iman kalian sempurna, ucapkan salam. Sapa wae ini ucapkan salam ya dijawab. Sing salam, ah itu jamaahku. Ngaten iki lho. Ini repot.
Kalau kita berdiskusi lagi, salam itu kepada orang yang kita kenal dan kepada orang yang tidak kita kenal, itu hadis yang sahih. Gitu loh. Kok ketoke muslim, bajune kuku yo ning masjid, lagi ketemu, assalamualaikum. Meskipun kita belum kenal sebelumnya, enggak tahu namanya, kalau dia kelihatan sholat, ucapkan salam. Wajib jawab. Gitu loh. Lah kok iki, kok maaf-maaf ya. Mungkin setannya ya banter. Mungkin cara memahami Al-Quran ini baru sepihak-sepihak atau sepotong-sepotong. Sehingga ilmunya belum sempurna. Lah wong ngucapke salam kok dipilih iki jamaahku, iki dudu jamaahku. Nek ngucapke salam nek ustadku ya tak jawab, yang dudu ustadku ya ora tak jawab. Mana yang nyuruh kayak begitu? Gitu. Makanya kalau kita berpaham seperti itu, beramal seperti itu, mengamalkan al-islami dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, berpecah belah, berpuak-puak, loh, akan kena sindiran ayat ini dan masuk dalam pengertian ayat ini bahwa sifat orang-orang kafir, sifat orang-orang musyrik itu fataqattu amrahum bainahum kullu hizbin bima ladaihim farihun. Mereka saling banggakan kelompokmu sing bener, kelompokmu salah. Salat sing bener ngene, salat kelompokmu salah. Maaf, contoh salat antara sami Allahu liman hamidah. Ada yang begini kan? Menjurekan kedua tangannya di samping kanan, samping kiri. Ada yang sami Allahu liman hamidah. Sama-sama ada dalilnya, jangan dicemooh. Kalau ada dalilnya, jangan dicemooh. Jangan digunjingkan. Kecuali kalau salatnya begini. Takbiratul ihram, Allahu akbar. Taruh samping ini. Lah mungkin bisa ditanya, Bapak, Ibu, yang salat takbiratul ihram tangannya kok taruh di sini, yang hadisnya yang mana ya? Ditanya mawon. Lho kula nggih ngonangi ngoten iki tidak sekali dua kali. Saya sempat ngonangi juga ada yang Allahu Akbar, diputar-putar dulu tangannya. Enggak tahu saya lupa itu berapa kali itu. Terus jatuh. Saya letak. Loh. Berambung salat, Pak. Itu yang mana ya, Pak ya hadisnya itu? Diam saja itu. Ya sudahlah. Diputar-putar sengaja. Ada yang salatnya maaf, ada yang salatnya Allahu Akbar. Nah, tangannya di atas gini ini. Lah bolehlah kita tanya, jangan cuma kita tanya aja, itu yang mana yang mengajarkan seperti itu? Bukan dalam urusan seperti itu, tapi dalam urusan-urusan yang memang tidak ada contoh. Urusan salam, urusan ngaji, sing ngajar dudu usate ora gelem ngaji, boleh tanya, itu yang ngajarkan yang mana ya? Hadisnya yang mana? Al-Qur'annya yang mana? Kita tanya. Tidak akan ketemu, tidak ada kok ajaran yang seperti itu. Nah, kemudian kelanjutan dari ayat ini, fadharhum fi ghamratin fi ghamratihim hatta hin. Ya wis lah, hey Muhammad, setelah engkau memberikan peringatan kepada mereka, memberitahukan yang benar kepada mereka, toh mereka tetap tidak mau, fadharhum fi ghamratihim. Ya. Hatta hin. Ya wis, tinggalkan mereka dengan dalam kebingungan mereka sampai ajal datang kepada mereka nanti. Lantas Allah mengingatkan, ayah sabuna anna ma numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Di ayat berikutnya Allah mengingatkan, apakah mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan orang-orang yang mengikuti sifat dan karakter mereka, yang mereka saling berbangga-bangga, iki kelompokku sing paling bener, iki kiaiku sing paling bener, ustadku sing paling bener, gitu ya, ini agama Islamku sing paling bener. Apakah mereka yang dengan persangkaan dan anggapan-anggapan mereka paling bener, lantas mereka kebetulan orang kaya, lantas mereka ya kebetulan pebisnis sukses, lantas mereka ya kebetulan jamaahnya nyat lebih banyak, luwe okeh. Apakah mereka dengan pengakuan-pengakuan mereka kami yang lebih benar, kemudian Allah titipkan harta yang banyak, jabatan yang tinggi, ya murid yang banyak, jaringan yang luas, apakah mereka menyangka dengan sifat-sifat mereka yang tercela,
yang membuat aturan-aturan baru berdasarkan Al-Quran? Apakah mereka menyangka tatkala mereka diberi harta yang banyak, semakin dia maksiat, harta semakin diperbanyak, semakin dia melanggar dan keluar jauh dari aturan Al-Islam ini, apa namanya, pengikutnya, pengajiannya semakin marak? Apakah mereka menyangka dengan hal yang seperti itu bahwasanya itu adalah kebaikan yang kami segerakan kepada mereka? Bala yasyurun, bahkan mereka tidak menyadari dengan kemaksiatan mereka, dengan kekufuran mereka, dengan sikap dan keengganan mereka dari mengikuti Al-Quran, yang mereka lantas hartanya ditambah lebih banyak, yang mereka kesehatannya terus jarang sakit, ya, itu malah menjadi istidraj, dilulu sama Allah Ta'ala. Istidraj itu orang berbuat maksiat tapi harta terus ditambah oleh Allah. Istidraj itu dikasih harta terus secara bertahap bersamaan dengan kemaksiatan mereka. Mereka tidak terasa bahwasanya kemaksiatan mereka dengan datangnya harta yang semakin banyak itu merupakan luluan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jebakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tatkala seseorang itu semakin maksiat, semakin banyak hartanya, kurang lebihnya matinya akan dalam keadaan maksiat. Ya itu jebakannya akan di situ. Kembali dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, Al-Qur'an ini ngajari kita, memberikan kita pengetahuan, memberikan kita konsep berpikir bahwa bukanlah orang-orang yang itu banyak harta kaya ora tau salat toh. Salat wae telat-telat tapi wah bisnisnya lancar tenan kok. Nah, ini kadang-kadang orang tergelincir, ketipu. Lah kaya ngajine ya ora, ngaji ora bener. Salate julundrang-julundrung. Tak tuk tak tuk tak tuk. Oh, ini kok ya. Masya Allah, dodolan online ya ora tau tutup, turah-turah nguncal-nguncal iki. Sampai kadang-kadang digoda syaitan. Piye ya Allah itu ora adil tenan. Kadang-kadang kita geleng-geleng ini. Merasa tertipu. Kok aneh? Ini ada orang jarang sholat, ada orang sholat yo yang kelingan. Lah kok lancar rezeki ini, umai kok di sawang tambah suwe, tambah gede. Masa mobilnya kok tambah suwe, tambah. Pengikuti karyawannya semakin lama kok semakin banyak, duitnya juga semakin banyak. Jadi setan menggoda kita. Janjane aku sing kurang ki apa ya? Salatku ya sregep. Akan jadi godaan wis podo-podo ngono aku tak melu jarang-jarang salat wae. Nah, ya di situ ketipu. Dan merasa Allah itu tidak adil. Ya piye? Kita akan diuji oleh Allah seperti itu kalau kita tidak ngerti Al-Qur'an yang memberitahukan kita seperti ini. Loh, orang-orang yang seperti itu bukan berarti mereka yang baik. Jadi tolak ukurnya orang baik itu bukan banyak diberi harta. Gitu. Makanya hadis tadi mengatakan orang yang baik itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang dicintai oleh Allah itu tandanya diberi petunjuk. Bukan dinilai dari harta, bukan dinilai dari banyaknya partner atau jaringan kerja yang dia punyai, bukan. Bukan banyaknya jamaah yang ikut ngaji sama dia, bukan. Bukan tolak ukur kebaikan seseorang. Apa yang menjadi tolak ukur seseorang itu? Ya, sini Allah menjelaskan. Innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Bapak, ibu, jamaah rahimakumullah. Ini Allah ngasih tolak ukurnya. Orang baik itu ya, bukan dilihat dari hartanya yang banyak. Orang baik itu bukan dilihat dari jamaah ngajinya yang banyak. Orang yang baik itu bukan dilihat dari punya kekuasaan yang luas. Tidak. Tapi Allah, kalau kita menjadikan Al-Quran ini sebagai kitab suci dan meyakini ini wahyun dari Allah, Al-Quran menjelaskan kepada kita, orang yang baik itu adalah orang-orang yang mereka itu takut kepada Allah. Berharap-harap cemas, ngelakoni apik, ya Allah, aku mau ngelakoni apik, ini niatanku mudah-mudahan ikhlaskan Allah. Khawatir, gitu loh. Perlakukan baik, dia ngaji, dia ngajar, dia dakwah. Bismillah, muga-muga amalanku dakwahku mau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada rasa khawatir. Kenapa? Karena kita enggak ngerti.
kita berbuat baik itu meskipun niatnya kita baik, kita enggak ngerti apakah diterima 100% oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berharap cemas. Orang yang baik itu kayak begitu, khawatir. Takut kepada Allah, khawatir kalau amalan baik ini tidak diterima. Nah, kadang-kadang ada orang yang ini, aku mau tobat kira-kira diterima Allah taala apa ora ya? Nah, ini saking khawatirnya. Saking takutnya amalan baiknya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya walladzina hum biayati rabbihim yu'minun. Orang yang dinilai baik oleh Allah itu adalah orang yang mereka itu beriman. Sebagaimana nyambungnya dengan hadis tadi, la tadkhulunal jannah. Umatku, sahabatku, kalian enggak bisa masuk jannah. Hatta tu'minu, sampai kalian mau beriman kepada Allah, itu kunci masuk jannah. Wala tu'minu hatta tahabbu. Bu, Pak, kunci, yang namanya kunci itu kan ada giginya ya. Enggak usah sekarang kuncinya modern enggak pakai gigi. Oke, sekarang kuncinya modern enggak pakai gigi, tempel. Tempel kan ada jaringannya. Enggak mungkin kosongan aja kan? Kartu kalau masuk apa? Nginep di hotel kan biasanya model kartu ditempel. Itu kan ada jaringannya. Tidak semua yang gepeng tipis ditempel terus kuncinya buka. Ada aksesnya, kunci-kuncinya. Ya kurang lebih kalau kunci zaman dulu, kunci masuk jannah itu ada kuncinya. Apa itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Iman dulu kepada Allah, itu baru kunci. Yang namanya kunci ada giginya. Namanya orang beriman sudah punya iman, punya kunci. Tapi imannya kalau dia tidak menjalankan aturan Al-Qur'an, ya giginya ompong, Pak, Bu. Kurang lebih gambaran seperti itu. Mau masuk jannah pintunya kuncinya ompong, enggak ada gigi. Ya enggak bisa buka pintunya. Mengaku sebagai orang beriman ya, konsekuensinya apa? Gitu loh. Menegakkan salat. Ya. Yuqimunash shalah wa yu'tunaz zakah. Kewajiban berikutnya menunaikan zakat. Kewajiban berikutnya puasa. Kewajiban-kewajiban yang lain termasuk saling menyayangi. Kalau imannya mau sempurna, kalau kuncinya itu pengin kuncinya gris baru, ndak gupil apa ndak congkel siji. Nah, ibaratnya kalau kita kurang bisa merasa sayang, kurang bisa menyayangi, kurang bisa mencintai saudara kita yang lain, gigi kunci kita itu ada yang rompal. Ibaratnya begitu loh. Kenapa? Karena saling menyayangi itu adalah salah satu bagian dari kesempurnaan iman. Kalau kita kurang menyayangi kepada saudara muslim yang lain, ya, gigi kunci masuk jannah ompong, ada yang gerigis siji. Itu loh. Ini contoh. Nah, di ayat ini juga begitu. Yang dinilai, sing dianggap wong apik oleh Allah Subhanahu wa taala itu siji wong iman yang dia itu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, khawatir kepada Allah Subhanahu wa taala, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Ini berikutnya ayat 59. Yen ngaku wong iman ki kudune ora nglakoni syirik. Gitu loh. Cerut. Kaya ana sing ngrasani le. Ngaten iki lho, Pak. Napa niku istilah ini? Ini kadang-kadang yang kelopak mata ini kan berkedip cepat gitu. Dah. Dikerjepkan gitu terus tiba-tiba muncul lagi. Jari ini loh ini. Kaya ana sing ngrasani le. Ngaten iki. Lah ini kalau diyakini kayak begitu ya jadinya syirik. Enggak bisa kayak begitu. Nang aku beriman ya benar-benar beriman. Ikhlas karena Allah, tidak berbuat syirik. Ini tanda apa nih? Punazan. Tereng. Saya lanjutkan dua ayat terakhir ben sekalian nyambung. Nah, itu tidak berbuat, tidak boleh berbuat syirik dengan wujud dan unsur kesyirikan apapun. Mau jimat, mau apapun, mau tulisan dan semuanya kesyirikan ya harus di jauhi. Itu benar-benar orang beriman. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ayat yang ke-60, sifatnya orang-orang yang baik, sifatnya orang-orang yang beriman itu yen weh-weh, ngapa itu yen weh-weh? Kalau sedekah, infak, berbuat baik, dia itu ada rasa khawatir. Ojo-ojo infakku malah diterima sama Allah taala. Dia khawatir.
Kenapa dia punya khawatir kayak begitu? Karena nanti akan dia dihisab. Wa annahum ila rabbihim raji'un, karena dia akan kembali kepada Allah. Bismillah ya Allah, moga-moga diterima ya Allah, infak, bismillah. Ini ada rasa khawatir. Khawatirnya karena takut nanti kalau dia sudah mati, amalan dia yang zahirnya baik tadi akan dia pertanggungjawabkan. Tenane lho. Kene men nglakoni ini apa iki niatan ikhlas karena aku lho. Wa fulan kata Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Wong salat wae sik dilikke kok. Salat, salat riya ancaman neraka. Lho. Nglakoni salat lho iki. Lah soyone sing ora salat yo malah ora entuk diancam. Yo bener diancam tapi langsung mlebu neraka bleng ngono wae. Kira-kira gambarannya seperti itu toh. Nah, yang terakhir dari ayat ini, rangkaian ayat ini 61, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sahbikun. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian rahimakumullah. Yang dinilai orang-orang baik itu tadi, orang-orang beriman yang mereka itu tawadhu, merasa khawatir atas perbuatan mereka, takut kepada Allah. Orang-orang yang mereka itu menjauhi segala macam perbuatan syirik, mereka ada rasa khawatir tatkala berbuat baik, bersedekah, berinfak, gemetar, khawatir. Jangan-jangan nanti amalannya tidak diterima. Nah, ulaika, mereka-mereka yang seperti itulah yang yusari'una fil khairat, yang mereka menyegerakan dalam kebaikan. Sing wong apik-apik iki yo koyo itu. Yang dinilai orang baik itu kayak begitu itu. Wahum laha sabiku, mereka akan mendahului mereka. Wallahu alam shawab. Bapak Ibu, saudara, saudari sekalian rahimakumullah. Jadi dalam kesempatan hari ini Allah memberikan pelajaran bagi kita. Menilai orang baik atau tidaknya bukan dari urusan harta. Menilai baik buruknya seseorang bukan dari nilai fasilitas yang dia punyai, fasilitas duniawi ini. Menilai orang baik atau tidaknya bukan dari jabatannya, bukan dari nasabnya bangsawan atau nasabnya orang biasa, bukan dari nasabnya darah biru atau darah hitam, darah merah, bukan, sama-sama darah kita merah. Maksudnya dari nasab bangsa, bukan dari seperti itu. Nama yang menilai baik buruknya itu bukan dilihat dari keturunannya kiai, keturunannya nabi. Nah itu keturunannya nabi, Nabi Lot. Istrinya Nabi Hud, ya, istri Nabi, anak Nabi, tidak, bukan jaminan jadi orang-orang beriman, gitu. Jadi yang menurut baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu hanyalah orang yang beriman, yang mereka benar-benar beriman dan berusaha menjalankan aturan Islam ini dengan mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, demikian apa yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semakin bertakwa kepada Allah, semakin mengerti, memahami bahwa hidup kita ini ya hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari ridha dari Allah sehingga Allah memberikan belas kasih dan rahmat-Nya kepada kita semuanya di dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita ini kembali dalam keadaan husnul khatimah. Wa aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.